Halo teman-teman, sekarang aku pakai baju apa nih? Betul, baju berenang. Sekarang aku mau berenang malam. Ayo kita ikutin. Nah, aku lagi siap-siap bawa handuknya. Dua kartunya isi jatuh ya. Nah, sekarang aku udah keluar dari pintu nih. Aku mau naik lift. Dan aku kabur-kabur aja, senang. Aku mencet lift sendiri tahu. Nah, aku lagi nungguin liftnya terbuka nih. Nah, sekarang udah terbuka, kita pencet tombolnya nomor 1 ya. Nah, kita udah pencet, sekarang kita tungguin aja. Nah, sekarang aku udah di dalam lift nih, tinggal tunggu sampai ke bawah. Nah, udah sampai, sekarang aku berenang, seru banget. Nah, sekarang aku pemanasan dulu nih, untung kolamnya sepi. Aku jadi senang, bisa berenang. Nah, airnya dingin banget, tapi aku suka. Nah, aku lagi belajar berenang nih. Wow, seru banget ternyata ya. Aku seneng banget. Aku ternyata udah bisa berenang. Kalian udah bisa berenang gak nih? Kayak aku loh. Kalau kalian belum bisa gak apa-apa ya. Habis berenang, aku mandi dulu ya guys. Karena dingin banget loh malam-malam. Wah, airnya gimana nih? Kok gak bisa dipencet? Aduh, gimana sih ini air? Aku jadi teriak. Nah, aku senang banget. Ya, aku joget-joget. Di sini aku cuma bilas badan aja. Nanti kalau di kamar aku mandi kok. Nah, aku udah matiin airnya. Sekarang aku lanjut bilang bapak, guys. Aku mau ambil handuk karena dingin banget tahu. Bulan Juli ini aku udah mau ulang tahun, udah mau masuk TK, tau gak sih? Aku seneng banget diajak liburan sama mama bapakku. Bentar lagi aku mau sekolah. Nah, aku udah balik ke kamar nih. Sekarang aku udah ada di atas. Aku mau nunjukin kamarku saja dulu. Tapi guys, mama berdarah, sakit banget. Aku sampai bilang ke bapakku, ternyata bapakku tukang, makanya jangan di pinggir-pinggirnya itu. Marah banget dia, kayak Godzilla. Aku baru selesai mandi nih. Nah, aku tunjukin kakiku. Nih guys, yang berdarah. Setelah itu aku sisiran deh. Nah, sekarang aku mau siap-siap tidur nih. Bye-bye.